Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam acara pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Ya, pada saat ini saya mengundang sahabat-sahabat, keluarga-keluarga untuk sama-sama berkumpul. Ya, sehingga kita boleh mendapatkan berkat pada saat ini melalui bacaan kita. Dan juga biarlah kita boleh mengerti ya akan maksud-maksud Tuhan, akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan membahas di pasalnya yang ke-57, judulnya Tentukan Satu Derajat Yang Tinggi. Tuhan ingin supaya kita menggunakan tiap-tiap kesempatan untuk menyediakan diri kita dengan sungguh-sungguh untuk pekerjaan-Nya. Ia berharap supaya kita menjalankan segala kekuatan kita dalam melakukan pekerjaan itu, serta memelihara kesadaran hati kita terhadap segala kewajiban-Nya yang suci dan penuh tanggung jawab. Banyak orang yang mahir menjalankan suatu pekerjaan yang mulia, hanya dapat berbuat sedikit oleh sebab mereka berusaha yang hanya sedikit. Beribu-ribu orang menjalankan kehidupan ini seakan-akan mereka tidak mempunyai tujuan yang besar untuk hidup dan tidak ada derajat yang tinggi untuk dicapai. Salah satu sebabnya ialah penghargaan yang rendah yang mereka letakkan atas dirinya. Kristus sudah membeli kita dengan harga yang tak ternilai, dan sekedar harga yang telah dibayar itu ia ingin supaya kita menghargai diri kita. Janganlah merasa puas dengan mencapai satu derajat yang rendah. Ya, kita bukannya akan jadi apakah kita atau Tuhan mau jadi apakah kita kelak. Ya, jadi bukan kitalah yang ingin bahwa diri kita harus sukses. Ya, bahwa diri kita harus terkenal. Tetapi biarlah Tuhanlah yang akan membimbing kita, akan menjadi apakah kita kelak nantinya. Ya, Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa berpikir. Ya, bukan untuk dibiarkan menganggur saja atau dialihkan kepada penuntutan akan perkara-perkara duniawi yang keji, melainkan untuk disempurnakan setinggi-tingginya, dihaluskan, disucikan, dimuliakan, dipakai untuk memajukan kepentingan kerajaan-Nya. Ya, jadi bila mana kita ya sudah mendapatkan suatu kesuksesan di dalam kehidupan kita, biarlah bukan diri kita yang ditonjolkan. Ya, tapi biarlah semuanya itu kita kembalikan kepada Tuhan. Ya, karena Tuhanlah yang sudah membuat kita sampai kita mempunyai kesuksesan. Ya. Karena apalah gunanya kita memperoleh seluruh dunia ini? Ya. Tetapi kita tidak kembali lagi menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Semuanya itu akan sia-sia. Ya, dan dikatakan biarlah pikiran kita, Tuhan sudah memberikan kita pikiran ya kepada masing-masing kita. Apakah kita gunakan itu untuk hal-hal duniawi ataukah kita gunakan itu untuk memikirkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya. Biarlah kita menghargai akan pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Pelihara keadaan diri sendiri. Janganlah ada barang seorang pun membiarkan dirinya menjadi seperti mesin ya yang dijalankan oleh pikiran orang lain ya. Tuhan sudah memberikan kepada kita kecerdasan untuk berpikir dan bertindak, dan dengan bertindak dengan hati-hati serta memandang dengan berharap hikmat daripada-Nya. Engkau bisa menjadi cakap untuk memikul tanggungan, berdirilah atas keadaan dirimu sendiri yang Tuhan telah karuniakan kepadamu. Janganlah engkau menjadi bayangan orang lain ya. Haraplah bahwa Tuhan mau bekerja bersama-sama dengan kita. Jangan engkau pernah berpikir bahwa engkau sudah belajar cukup sehingga engkau boleh mengurangi usahamu sekarang. Pikiran yang telah diusahakan itulah ukuran manusia. Pendidikanmu harus diteruskan sepanjang umur hidupmu. Engkau harus belajar tiap-tiap hari serta menjalankan pengetahuan yang telah engkau peroleh di dalam hidupmu sehari-hari. Ingatlah selalu bahwa apapun kedudukanmu, engkau haruslah menyatakan pendorong hati dan mempertumbuhkan tabiat. Baik apapun pekerjaanmu, kerjakanlah dengan teliti, dengan rajin, buangkanlah pikiran untuk mencari satu pekerjaan yang gampang. Ya. Jadi, satu pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita, lakukanlah itu dengan sepenuh hati kita, ya. Sebagaimana Yesus sudah melakukan segala sesuatunya, sudah mengorbankan dirinya untuk kita ya. Kita lakukanlah itu semuanya
Oleh karena apa? Oleh karena Yesus sudah mati untuk kita. Ya. Biarlah kita lakukan itu walaupun pekerjaan kita tidak dipandang orang. Tapi biarlah kita lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, maka Tuhan akan melihatnya. Ya. Melalui ketulusan hati kita. Bekerja dengan segenap hati. Roh dan prinsip-prinsip yang demikian yang turut terbawa dalam pekerjaan sehari-hari nyata juga sepanjang umur hidupnya. Orang-orang yang ingin mendapat sekian banyak pekerjaan, sekian banyak gaji, dan yang ingin disesuaikan pada pekerjaannya dengan tidak perlu lagi berusaha mencocokkan diri baik dalam pendidikan, bukanlah orang-orang yang Tuhan mau panggil untuk mengerjakan pekerjaannya. Ya. Jadi jangan sampai kita bekerja hanya untuk mendapatkan uang. Ya. Jangan sampai kita bekerja hanya untuk melihat posisi yang tinggi. Ya. Dikatakan di sini bahwa biarlah kita dipanggil, ya, dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan dengan segenap hati. Ya. Orang-orang yang belajar bagaimana mereka bisa memberi sedikit-dikitnya dari kuasa tubuh, pikiran, dan batinnya bukanlah pekerja-pekerja yang Tuhan dapat curahkan berkat dengan limpah atasnya. Teladan mereka cepat menular, kepentingan diri sendirilah pendorong yang memerintahkannya. Ya. Jadi ada suatu motif, ya, mementingkan diri sendiri, untuk memperkaya akan diri sendiri, itu adalah motif yang salah. Orang-orang yang perlu mesti dijaga selalu dan bekerja hanya kalau pekerjaannya satu persatu diterangkan kepadanya. Bukannya terhitung di antara orang yang akan dikatakan baik dan setia. Perlu sekali pekerja-pekerja yang menyatakan usaha yang tulus, ikhlas, rajin, yaitu pekerja-pekerja yang dengan suka hati melakukan segala perkara yang perlu dibuat. Banyak orang menjadi kurang cakap karena menghindarkan tanggung jawabnya karena takut kalau-kalau usahanya gagal. Dengan demikian mereka tiada mendapat pendidikan yang bisa didapat hanya oleh pengalaman dan yang mereka tidak bisa dapat hanya dengan membaca dan mempelajarinya atau dengan jalan lain. Manusia bisa membentuk keadaan, tetapi janganlah keadaan itu sendiri yang membentuk dia. Ya, kita harus menggunakan tiap-tiap kesempatan sebagai perkakas dengan mana kita bekerja. Kita harus memerintahkan keadaan itu. Jangan kita biarkan dia memerintahkan kita. Orang-orang yang berkuasa ialah orang-orang yang sudah pernah menempuh perlawanan, ya, sudah pernah dikacaukan dan dengan menyerahkan segala kuasanya, maka segala rintangan yang mereka temui dalam perjalanannya sesungguhnya menjadi berkat besar bagi mereka. Mereka beroleh kepercayaan atas dirinya, pergumulan dan kebingungan menurut latihan kepercayaan pada Tuhan, dan untuk mendapat ketetapan hati yang mempertumbuhkan kuasa. Ya. Jadi banyak orang menjadi kurang cakap karena menghindarkan tanggung jawab, ya, karena takut kalau-kalau usahanya gagal. Ya, itu adalah orang yang memang tidak menyerahkan akan kekhawatirannya kepada Tuhan. Ya. Untuk apa kita khawatir? Ya. Karena Tuhanlah yang akan memberikan segala sesuatunya untuk kita. Ya, dikatakan biarlah pada saat kita menjalani kehidupan kita, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, karena Tuhanlah yang akan memberikan kecukupan kepada kita, tidak berlebihan, tidak kekurangan, tapi biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan dalam segala apapun. Maka Tuhanlah yang akan bekerja untuk kita. Ya. Menuntut sebanyak-banyaknya dari kehidupanmu. Sementara satu pendidikan yang baik itu keuntungan besar adanya. Kalau digabungkan dengan penyerahan dari yang empunya dia. Namun orang-orang yang tiada mempunyai pendidikan tinggi melalui buku-buku tidak usah berpikir bahwa mereka tidak bisa mendapat kemajuan dalam perkara kebijaksanaan atau kerohanian. Jikalau mereka menuntut sebanyak-banyaknya dari pengetahuan yang mereka
yang mereka dapat jikalau mereka tiap-tiap hari menambah isi gudang pengetahuannya serta berusaha mengalahkan segala keburukan perangainya dengan mempertumbuhkan adat kebiasaan tabiat yang seperti dimiliki Kristus. Maka Tuhan akan membuka saluran-saluran hikmat kepadanya. Dan seperti telah disebutkan tentang orang-orang Ibrani dahulu kala, begitu juga akan dikatakan tentang mereka itu. Maka dikaruniakan Tuhan kepada mereka itu akal budi dan pengetahuan. Ya, jadi sangat luar biasa sekali nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, dikatakan kita harus ya pelihara keadaan diri sendiri. Ya, seringkali kita tidak dapat mengendalikan akan diri kita. Ya, seringkali kita jatuh oleh karena kita mengandalkan akan diri kita. Ya, biarlah kita mempunyai satu derajat yang tinggi, yaitu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan biarlah kita juga dapat bekerja dengan segenap hati kita, pekerjaan apapun itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan kita lihat pendapatan atau gaji kita, ya, jangan kita lihat kedudukan kita, tetapi biarlah kita mandang kepada Tuhan, ya, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini hanya untuk Tuhan, ya. Maka Tuhan akan menyalurkan berkat-Nya untuk kita. Dan biarlah kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain, ya. Dan juga dikatakan bahwa orang-orang yang berpuasa ialah orang-orang yang sudah pernah menempuh perlawanan, ya, bila mana kita ya berjalan ya di dalam kebenaran Tuhan. Kita tahu bahwa banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Ya. Karena apa? Karena setan tidak mau melihat kita untuk bekerja sama dengan Tuhan. Dia akan terus menggempur kita. Dia akan terus menyerang kita. Tetapi disitulah kita akan melihat, ya. Disitu kita akan melihat bahwa Tuhan turut campur tangan. Kita akan merasakan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita boleh ya menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang di sekitar kita, dapat menguatkan saudara-saudara kita bila mana mereka mendapatkan pergumulan yang sama dengan kita, ya. Bila kita mempunyai suatu pengalaman rohani ya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka di situ kita akan melihat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Biar kita terus mengandalkan akan Tuhan, ya. Dikatakan biarlah dalam situasi apapun, ya. Biarlah kita melakukan itu dengan tulus, dengan ikhlas, dengan rajin, ya. Pekerjaan-pekerjaan yang dengan suka hati melakukan segala perkara yang perlu kita lakukan, ya. Biarlah kita boleh menghidupkan setiap karakter Yesus di dalam kehidupan kita, ya. Walaupun kita masih muda, ya. Walaupun kita mempunyai kekurangan, mempunyai kelemahan, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan sanggup melakukan semuanya itu, ya. Untuk itu biarlah kita terus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, ya. Terus minta akan tuntunannya. Biarlah ini boleh menjadi pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita, sehingga kita hari demi hari boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Biarlah kita boleh menghidupkan setiap nasihat-nasihat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kiranya Tuhan memberkati.